Halo guys, perkenalkan nama aku Dimas. Jadi kali ini Dimas mau ngasih tahu nih buat teman-teman semua yang mau join kategori Family Foods. Nah, jadi Family Foods ini kategori ini yaitu di mana kita mengupload video tentang makanan teman-teman gitu. Tentang makanannya seperti apa? Tentang makanan. Bisa kalian mukbang, bisa kalian review makanan yang di pinggir jalan, bisa kalian minum, bisa makan bareng pacar, terus bisa masak gitu. Terserah teman-teman. Jadi yang penting videonya itu tentang makanan gitu. Pokoknya tentang makanan ya. Mau makanan apa aja boleh gitu. Nah, yang kedua ada yang nanya ini, untuk fee-nya gimana? Nah, jadi fee-nya ini yang kalian harus pahami, ini adalah per tim ya teman-teman. Jadi family itu akan diadu teman-teman. Yang kemarin terdaftar aku lihat itu ada 50 family untuk kategori food dan kita harus masuk 20 besar. Nah, harus masuk 20 besar itu gimana? Untuk syarat awal kita harus 30 member teman-teman gitu. 30 member. Nah, kalau 30 member udah terkumpul, baru deh kita kompak sama-sama per hari minimal upload 1, maksimal upload 5 karena satu video itu 1 poin. Nah, gitu. Jadi sebanyakan poin pokoknya teman-teman, sebanyakan poin. Nah, kalau kita kompak, insya Allah kalau masuk 20 besar kayaknya bisa teman-teman. Jadi ayo buruan gitu sistemnya. Nanti kalau top 1 itu ada misalnya gini, top 1 misalnya kita masuk di top 1 ya, top 1 itu ada $1,500. Nah, $1,500 itu nanti yang dibagi ke semua member kita, ke semua member kita, tetapi yang masuk di 25 besar gitu. 25 besar. Misalnya nih, kita ada 30 member, berarti hanya 25 besar yang masuk yang dapat fee. Jadi kita harus rajin gitu intinya teman-teman. Harus rajin upload agar kita masuk di top 25 besar begitu. Nah kalau nanti kalau kita nggak masuk di top 1 gimana Kak? Pokoknya kalau kita masuk di top 20 besar itu kita tetap dapat fee teman-teman. Nah, dan juga ada bonus kalau video kita ada yang viral. Misalnya nyampai 5.000 viewers itu dapatnya 8.000. Nah, kalau kalian dapat 10 video berarti kan 80.000, belum ditambah kalau kita masuk top. Begitu teman-teman. Nah, gapoknya jadi nggak ada. Gapoknya ini belum bisa ditentuin kalau kecuali kalau kita bisa capai top 20 top 20 family besar. Pesaing kita ada 50 family untuk saat ini. Kalian nonton video ini, sekarang kita ada 50 family. Jadi kita harus masuk top 20 kalau mau dapat fee, dan juga enggak semua member dapat. Hanya 25 member dengan ranking 25 member gitu. Kalau kita ada 30 anggota berarti 5 membernya otomatis nggak dapat, cuman dapat itu 10.000 atau kalau di video dia ada yang viral gitu atau minimal 5.000 viewers begitu teman-teman. Nah, untuk fee gajinya itu turunnya nanti biasanya di pertengahan bulan depannya begitu. Oke, itu ya yang harus dipahami ya. Nah, untuk cara uploadnya sama seperti yang kemarin-kemarin. Untuk cara upload itu langsung dari kamera snack video, dan juga jangan lupa gunain hashtag. Hashtagnya nanti aku share biasanya di grup gitu teman-teman. Begitu. Kalau ngambil di galeri itu nggak boleh dan itu bakal nggak kehitung. Nggak kehitung teman-teman, begitu loh. Nah, terus cara daftarnya gimana Kak? Cara daftarnya kalian bisa cari ID Dim TV atau nanti aku share link profile yang ada di grup. Jadi di sana kalian bisa daftar, bisa follow dulu ya, follow leader, akun leader, terus ajuin, nanti bakal aku ACC. Aku ACC atau kabarin Kak aku udah ajuin, tolong di ACC. Oke gitu. Nah, ini sampai akhir bulan teman-teman. Jadi yang mau coba, ayo kita bareng-bareng kita coba. Ayo. Sekarang udah ada 4 member, jadi kita butuh 26 member lagi. Ayo. Sekarang ayo yang udah lihat video ini ajuin ya biar nanti cepat di ACC dan kita cepat geraknya. Ditunggu.